Samir, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang kita melanjut lagi main Minecraft Survival Mode. Hore. Jadi Samir, di episode kali ini aku pengen ngelawan si Cerulean itu, Samir ya. Jadi ternyata dia itu bos dari Japari Craft. Aku baru nyadar. Jadi karena kemarin kita dapet Pixidas, harusnya kita bikin Ambrosia. Ya kan? Dan juga aku pengen nyobain kali ini ngebunuh Siren. Jadi let's do the go, Saber. Let's go. Aha, let's go. Saber, tau gak sih? Ini tuh kan si villager-nya itu tuh kan werewolfian ya. Berarti dia tuh werewolf gitu. Werewolf yang bermutasi atau kayak gimana sih? Tapi kalau misalnya kita nuker 3 Dark Gem, kita bisa dapat 1 Emerald. Kita bisa belajar soal Evilcraft ya, Dark of Origin. Dan lihat lo, my naga. Oh, mereka adorable banget. Nah, kemarin tuh kan aku dapat rumah-rumah fiksi gitu kan. Aku pengen taruh di sini supaya lucu. Bisa gak sih taruh? Oh, cute. Tuh, lucu banget ya, Sabera. Aku dapat berapa sih yang warna ini? Harusnya fiksi-fiksi aku pindahin ke bawah. Aku jadi pengen bikin pixel land gitu deh, beneran deh. Tara, sudah kan? Sudah semua. Aku pengen bikin Ambrosia. Kita butuh Golden Carrot, Glistering Melon, dan Pixie Dust, dan juga mangkok-mangkok kain. Mari kita lihat ke atas. Kira-kira aku punya melon gak ya? Kayak aku nggak punya melon deh. Oh iya, kita bikin market aja Saber. Soalnya kita di sini punya banyak banget uang, ya kan, uang ibaratnya kayak punya banyak banget emerald, diamond. BTW anyway, bus on the way, si teteh yang fisherman itu mana ya yang lucu itu tuh, mau aku jodohin sama si Judy. Pengen aku jodohin sama Angel Rino kalau Angel Rino udah gede nanti, Saber. Jadi biarkan saja, kita ke atas dulu yuk. Halo Mai, awal kita bikin market dulu. Gimana cara bikin marketnya, aku lupa lagi. Nah, kita bikin market. Kita butuh wool-woolan dan plank-plankan dan juga 1 emerald. Mari kita bikin 1 market. Tara! Jadi dong, kita taruh sini. Kita beli melon seed, ya kan? Nah, sampai as always, kalau kalian suka sama share sini, jangan lupa untuk like, share, dan komen, and telling your friends to... Ini apa? Beetroot, cocoa. Aku beli cocoa juga deh. Kita bikin perkebunan coklat, terus ini dia melon seed, ya kan, terus pumpkin juga boleh deh. Kaya banget ini, bisa semua dibeli ya sampai ya. Udah semua kaya sudah ya, kita tanam. Dan aku bawa bone meal nggak ya, ada bone meal nggak ya di inventory aku, coba aku cek dulu. Oke, yuk kita suruh tumbuh paksa si melon seednya. Kita ke bawah. Aku nanti pengen off screen aja deh bikin rumah si hippocampinya, Saber. Ya kan? Jadi kayak akuarium gitu loh, kayak di Atlantis. Jalah. Jadi dari istana ke si akuarium di atas langit rumahnya hippogriff sama si hippocampinya itu tuh saling terkoneksi gitu. Make sense gak sih? Oke, aku mau nanam melon seed di sini dan pumpkin seed di sini. Suruh mereka tumbuh. Oke, yaudah biarin aja. Nanti juga pasti mereka tumbuh kok, Saber. Mendingan sekarang kita ke itu yuk. Apa sih namanya, kita ketemu Siren dulu. Aku pengen langsung aja kali ya bunuh si Siren, cobain. Mumpung malam ini, Saber. Dan nyari Guardian juga. So, I hope ketemu Guardian nanti di tengah-tengah lautan, ya kan. Kita teleport. Alright. Kita sudah di sini lagi dan boat. Kemana boat? Aku lupa ya. Kita harus bikin boat lagi dong. Ya elah. Aku harus nyari pohon jungle juga. Aku teh nggak bawa plank. Oh, ini ada, untung aja ada. Oke. Harus well prepare ya kalau main survival mode. Soalnya di sini tuh kita banyak traveling gitu, Saber. Jadi ya, let's to the go. Dia tuh kemarin di mana ya nongkrongnya ya? Di sebelah sini kayaknya. Yang dekat ke dungeon itu. Ya enggak sih? Coba
Dan aku juga pengen ngedengerin lagunya yang adorable. Sebenarnya aku tuh pengen banget kan masukin dia ke dalam Golden Lasso. Tapi karena Golden Lasso kita masih cetek banget, aku harus nyari si Wither. Biasanya Wither muncul kalau di Columns Alive itu tuh dari Lucky Block bukan sih, Saben? Lucky Pink Block ya? Kayaknya tuh kan giliran dicari nggak ada, kemana dia? Waktu itu ada di sekitaran Palung sini kan ya? Are you ready? Oke, okay. Kita dengarkan si Teteh nyanyi dulu. Dia di dalam banget lagi. Sini dong, sini dong, sini dong. Hey, dia nggak ngeliat aku kayaknya. Mermaid. Oh, itu tuh ada yang di situ. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, yeah, dua-duanya nyanyi dong. Ngelulebay aku ceritanya. Kedengeran apa sih ini dong dia? Kayaknya itu yang warna merah deh, bukan yang ini. Ya, apa sih? Tadi mana tuh yang itu, yang satu lagi? Oh, di situ. Ayo kita samperin yang ini. Kayak ada beberapa warna kan ya. Cuman kita ketemunya yang warna ini mulu. Let's go, Teteh. Andai dia bisa kita tem, pasti bakalan keren banget deh. Aku seneng aja nggak dengerin suara si mermaidnya. Jadi aku bakalan excited banget untuk ngurung dia di akuarium. Kenapa? Jadi kalau aku nggak bisa tidur ya, aku bisa dengerin suara dia gitu kan. Oke, okay, kita coba balik lagi ke Golden Lasso. Oh, kita harus bikin curse lasso ini nih, Saber. Kita butuh drop of evil, rare drop from Wither Skeleton. Oh, Wither Skeleton. Berarti kita harus ke Nether dong. Mau ke Nether gak, Saber? Soalnya aku sumpah ya, parah banget, desperate banget pengen nge-tame si... Bukan nge-tame si, ibaratnya pengen bawa si mermaid ini. Sumpah pengen banget. Jadi kita balik ke rumah dulu kali ya, sambil nungguin si melon aku tumbuh gitu kan, Saber. Yes, nanti kita bisa langsung pergi ke tempat Cerulean. Soalnya aku tidak sampai hati juga kan kalau untuk ngebunuh si mermaid, karena mereka gorgeous banget actually, walaupun nyeremin ya lagu-lagunya. Tapi lihat dong, itu ada terumbu-terumbu karang gitu. Kita bisa pakai aksesoris terumbu karangnya di dalam akuarium. Jadi mereka feel like home gitu kan, atau bikin istana mermaid sendiri. Pokoknya ya seperti itu. Aku lagi obses-obses banget sama si mermaid. Jadi aku mau teleport aja kali ya, pulang ke rumah dulu bentar. Entar-tar, my boat. Loh, ada si creeper lagi di situ. Ini jarak rumah dekat apa jauh sih? Oke, okay. Come here you boat. Oke, okay, sudah. Yuk kita pulang dulu bentar. Ah, hi mister. Udah jadi, tapi yang ini belum jadi. Mungkin karena ada potato, oke, okay. Si pumpkin udah jadi, tapi melonnya belum. Duh, ini meong ya. Oke, okay, kita bakalan ke Nether dan kita bakalan cari fortress supaya ketemu Wither Skeleton. Kemarin aku nemu fortress itu tuh, fortress itu tuh di mana ya? Kayak di Columns Alive ya. Iya kayaknya, berarti aku harus adventure dulu nyari fortress. Kita transform jadi bat mode, karena ini berguna sekali ya, bisa bikin aku terbang. Aku tuh lupa kan nge-config morph supaya ability terbangnya bisa on gitu. Jadi kita coba ke arah sini. 2000 years later. Oke, Saber. Akhirnya aku nemu juga si fortress-nya dan sempat beberapa kali mati gara-gara si Juggernaut. Dan tadi aku sempat exploring juga. Saking asiknya exploring sampai lupa ya, Saber. Oh no. Need my regeneration, please. Ah, oh, what happened? Is that? Apa tuh?
Oh, gak kelihatan lagi apa tadi. Tuh ada si Wither Skeleton. I hope salah satu dari mereka ngedrop. Duh, aku harus minum something-something lagi. Siapa yang mau aku minum sini darahnya? Untuk menuhin darah aku. Oi, hai. Oke, dia ngedrop apa itu? Apa sih dia ngedrop apa? Bentar aku masuk-masukin dulu ke dalam inventory. Soalnya tadi aku sambil sekalian ngumpulin banyak banget item kan. Biar sekalian. Oke, yuk lanjut lagi. Itu suara apa sih? I don't know, tapi sekalian lah ya kita explore. Oh, dia ada di situ. Hola. Hai, hai. Oke. Tolong tenangkan diri, ngumpet dulu di sini. No, aku nggak bawa potion lagi. Coba, Casucu, ada potion nggak? Gak, dadanya pure blood. Lah, si Casnya kenapa nggak bisa aku masukin ya? Oh no, ya udah ingetin dia ada di situ. Mari kita lanjut lagi. Oh, tapi dia follow kok, untung aja. Kayak, what, itu apa? Makhluk apa itu? Serem banget. Wah, dia lihat aku dong. Dia lihat aku. Oke, nggak tahu itu makhluk apa, tapi yang jelas itu berbahaya kayaknya, sabar ya. Jadi kita ngumpet. Aduh, ngumpet di mana pula? Serem banget, sumpah. Tuh kan, ujung-ujungnya kita malah nongkrong di Nether kan, sabar. Demi si Siren ini aku kayak gini. Nyari-nyari apa sih tadi tuh namanya? Drop of evil. Okay, feeling much better. Let's go. Ayo. Ayo. Tiap aku ngehit dia kena dong. Oh, finally. Dia itu tuh apa dan dia tuh ngedrop apa? Seriusan? Dia nggak ngedrop apa-apa dong. Ih, apa banget deh. Yuk ah, kita incar lagi si skeleton ya. Kayaknya aku bisa ngisap darahnya zombie pigman deh. Ada si juggernaut lagi. Dia lihat aku nggak ya? Dia nggak lihat aku. Dia nggak notice. Which is good. Let's go. Kita ke sebelah sini. Wood. Kita ke mana ini? Ke sini. Hola, hola. Yes, kita ke sini. Nah, di situ banyak tuh. Yuk, itu ada army-nya. Wither Skeleton Army. Come here, salah satu dari kalian. Casucul, sini Casucul. Oke, kita deketin yang sebelah sini dulu deh. Hai. Gak ada yang ngedrop dong. Sini dong. Oke. No. Kena Wither lagi. Alright. Gak ada ya Casucul ya. Finally dapat drop of people. Wow, I'm so happy. Yuk kita teleport kita pulang. Wow, I'm so happy. Perjalananku tak sia-sia. Ayo kita pulang. Okay. Finally we're at home. Lah kok aku malah kesini sih? Kesini. Okay. Kita cuman tinggal kombinasiin golden lasso yang kosong sama. Mana tadi? Aku kayak punya golden lasso yang kosong deh. Kayak di si chest deh. Nih dia. Oke. Sini chest. Oke. Nah sekarang kita bisa bikin our first curse lasso. Wih. Param. Belum tumbuh ini. Ya ampun. Gimana aku mau bikin ambrosia? Eh, kita balik lagi. Ini malam siang. Oke, ini malam pas banget. Kita balik lagi ke tempat Siren, ya kan? Let's go. Aha, let's go. Okay. Mana mabut? Jadi nanti kalian setiap nonton serial survival mode aku bisa mendengar suara indahnya si Siren. I hope work ya, karena kan ini bisa untuk masukin, maksudnya hostile mob kayak si Gas. Jadi si Gas sama si Siren kan setipe, jadi harusnya ya bisa lah ya. Di mana tadi? Yang warna hijau.
Masih dia. Oh, itu dia, itu dia. Oke. Banyak Squido pula. Dia ada di bawah lagi. Aku pengen dia notice aku, oi. Notice dong, notice me dong, senpai. Oh, harus reduce dulu karena dia punya banyak banget itu kan heart kan, jadi kita harus what are you? Ini apa pula? Ih, ganggu banget sih. Sebel deh. Oke. Okay. Oh no. Oh no, oh no, oh no, oh no. Oh no. Kita pulang dulu, pulang dulu, pulang dulu, pulang dulu. Oke. Perjalanan untuk mendapatkan siren itu tuh agak-agak complicated sekali ya. Yuk. Udah penuh, kita balik lagi. Oh my boot, ketinggalan pula tadi gara-gara. Oh no. Ketinggalan, kita harus bikin lagi dong. Aduh, perjuangan ini. Nyari si siren. Jadi, oke. Jadi kita harus ngurangin darahnya dulu, baru kita bisa masukin dia ke dalam curse lasso. Berarti apa sih namanya, satu kali hit juga harusnya udah cukup ya, sabar ya. So let's go, I can't wait. Kemana sih dia? Dimana sih dia? Mermaid, where are you? Berarti kalau misalnya di episode kali ini gak sempat nyari Cerulean, di episode berikutnya aja ya sabar ya. Tuh dia mabut. Wuh, disangkanya di situ ada manusia yang padahal tidak ada. Oke. Mana dia? Hi mermaid. Oke. Wuh, lihat dia. Oh my gosh. Reduce tuh. Oh my gosh, harus di reduce sampai 5 hertz. Oh, oke. Mesti. Ya, mati dong. Ya. Ya, mati deh dia. No. Wait. Berarti aku bisa berubah jadi sirens dong. Wow, it's my pleasure. Oke, jadi aku tuh harus berapa kali hit dia ya? Masalah aku gak bisa ngeliat bar hatinya dia kan. Jadi agak-agak tricky banget. Cobalah nekat lah. Kalian harus berhasil karena aku udah install damage indicator. So, harusnya sih bisa ya. Mermaid, come here you mermaid. Dia malahan turun ke dalam balung lagi. Mana sih dia? Oh my gosh. Mana sih mermaidnya? Serem banget gak sih Saber tuh lihat mukanya. Perhatiin darahnya, perhatiin darahnya. Oke, tolong. Oke, bentar ya Saber, saya fokus ini, fokus. Fokus, oke. Mana tadi dia? Mana? Where are you? Oh, finally! My dream come true. Oh my gosh, usaha aku tak sia-sia. Bolak-balik udah kayak Bang Toib ya, sabar ya. Akhirnya luluh juga kamu siren. Jadi sekarang aku pengen balik ke rumah ya kan, untuk bikin akuarium dulu sebentar. So, it pays off. It pays off, Saber. Oke, Saber. Jadi aku udah bikin akuarium kecil-kecilan. Itu belum maksimal ya, Saber ya. Cuman untuk rumah sementara sih. Siren yang akan aku kasih nama Ariel. Ariel ya, Saber ya. And tara, di sini dong ada di kamarnya Bavina. So, jadi dia bisa melihat keindahan Mermaid Grotto untuk si Siren ini. Karena ini udah malam, jadi ini waktu yang tepat untuk kita untuk mencoba masukin si Siren ini ke dalam tempat tinggalnya yang masih kecil banget. Jadi kalau keluar itu tuh ini kayak ceritanya kayak gundukan batu gitu loh. Jadi nggak kelihatan kalau ini tuh kayak sesuatu gitu, kayak batu-batu nggak jelas gitu. Aku bikin sangat-sangat random. Kenapa? Karena pengen kayak mermaid grotto yang tumbuh natural gitu loh. Oke. Kita tambahin ini supaya kita bisa naik dengan gampang. Nah, di sini ada, you know, apa ini? Ada
trapdoor, jadi kita bisa coba untuk nge-spawn di dalam. Terus aku juga tadi sempat ngambilin batu karang itu kan, terumbu karang, and aku deg-degan. Tara, this is my area. Wow. I know. Dia marah sama aku, Saber. Oke. Dan sekarang kita lihat dia dari dalam kamar Bavina supaya Bavina gak galau. Sekarang dia punya teman untuk diajak ngobrol, yaitu si Ariel yang terperangkap di istana kita, Saber. Pada akhirnya aku bisa ngasih nama si Ariel gara-gara kemarin Amoy komen katanya Golden Lasso bisa dipakai di Anvil, terus kita bisa kasih nama dia. Wow, tiba-tiba dia ngeluarin itu dong. Ngeluarin ikan dong. Ya, dia terjebak di situ. Kenapa dia terjebak di situ? Padahal aku pengen ngeliat dia. Kelihatan gak sih, Saber? Dia kenapa kayak gitu? Mentok di situ dong. Kasian banget. Dia masih berubah jadi naga, Saber. Tapi nanti aku yakin dia bakalan berubah jadi mermaid biasa. Oke deh, Saber. Sampai di sini dulu ya. Kita main Minecraft Survival Mode. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama saya di sini, jangan lupa untuk like, share, dan comment. And telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif. Bye-bye. Dengar guys sih, dia lagi nangis gitu dong, kasihan banget ya kita kurung.